Penyanyi Shidi yang disahkan doktor hanya mengalami kecederaan ringan selepas kemalangan terjatuh dari skuter elektrik pada petang semalam, kini mengalami batuk berdarah. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan diberi kesembuhan. Menerusi Cosmo Online, Shidi ketika dihubungi media sebentar tadi memberitahu dia mengalami batuk berdarah selepas dibenarkan pulang dari hospital. Memang doktor kata saya hanya mengalami kecederaan ringan seperti luka kecil dan bengkak pada bahagian muka. Malah hasil imbasan sinar X juga mendapati tiada sebarang keretakan pada mana-mana bahagian tulang. Cuma selepas saya pulang ke rumah, tiba-tiba saya mengalami batuk berdarah. Ketika di hospital, tidak pula saya batuk berdarah. Disebabkan bimbang mungkin ada kecederaan dalaman. Sebentar lagi saya akan ke hospital semula untuk menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, ujar Shidi. Mengimbas kembali kejadian tersebut, penyanyi itu menaiki skuter elektrik untuk menunaikan solat asar di surau yang terletak sekitar 300 meter dari kediamannya di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Shidi bagaimanapun tidak dapat mengingati secara jelas sama ada dilanggar ataupun terjatuh dari skuter elektrik dengan sendirinya. Semoga diberi kesembuhan segera.